bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, maka niscaya Allah akan memperbagus amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Al-Qur'an surah Ahzab ayat 70-71. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ayat ini tergolong madaniyah dan diturunkan setelah perang Khandaq atau perang Pahit. Sedangkan Al-Ahzab yang menjadi nama surah ini berarti sekutu, yang disekutu kafir Quraisy yang saat itu menggempur kota Madinah dalam perang tersebut. Ayat di atas sangat berarti sekali dalam kehidupan orang-orang beriman, yang mana setidaknya dia ada beberapa poin yang kita bisa ambil ibrah dari pada surah Al-Ahzab 70-71 ini. Ibrah atau poin yang pertama kemarin itu kita bisa ambil adalah yang daripada butir-butir kalimat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yaitu apa? Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru hamba-hamba yang beriman saja. Jika sebuah ayat yang dimulai dengan seruan seperti di atas, pasti setelahnya akan ada salah satu tiga hal. Yang pertama adalah perintah yang wajib dikerjakan, yang kedua larangan yang wajib dihindari, sedangkan yang ketiga adalah berita penting yang harus diperhatikan. Ma'asyiral hadirin wa jama'atul sholihin rahimakumullah. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat sebelumnya adalah melarang orang-orang beriman untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Az-Zuhairi dalam tafsirnya yang bernama Al-Munir menjelaskan, hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan yang dibenci Allah pun juga yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun poin yang kedua adalah perintah untuk berkata yang benar, santun dan jujur. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya bahwa berkata yang benar, jujur, santun, tidak bengkok dan tidak menyimpang, itu adalah di antara sikap hidup. Karena iman dan takwa adalah jika berkata, maka pilihlah kata-kata yang tepat, tidak berbelit-belit, apalagi sampai mendustai orang lain. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sedangkan poin yang ketiga daripada ayat tersebut adalah buah takwa dan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala membaguskan perbuatan-perbuatan kalian pun dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang beriman berlaku takwa dan dia berkata yang benar, Allah akan menjanjikan dua hal. Yang pertama adalah perbaikan amal, yang kedua ampunan atas segala dosa. Allah perbaiki amal, artinya memberi taufik untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Demikian pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Sedangkan yang terakhir, poin yang keempat adalah diberikan kemenangan. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia sungguh beruntung dan menang dengan kemenangan yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapat kemenangan, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, karena dia
dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demikian khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang yang bisa berbuat baik, berkat yang benar, sehingga kehidupan kita, berkat kehidupan kita untuk dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa idza qira'al Qur'an fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه الآيات من ذكر الحكيم وتقبل منكم وتلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وجل على Allahu Akbar.